Halo teman-teman, balik lagi sama saya di Hippo Toys Channel, di mana saya bakal review figure-figure yang asik-asik, yang keren-keren, dan yang seru-seru. Buat kamu yang nonton channel ini dan belum subscribe, tolong guys subscribe, tinggal ke bawah sana dan ada tombol subscribe. Klik aja subscribe, jadi kalau kamu subscribe, jadi kamu nanti bakal dapat update kalau misalnya saya ada post video yang baru. Oke, hari ini saya bakal review salah satu figur koleksi saya. Dan saya bakal review figur Spawn, karena sebenarnya saya dulu startnya jadi kolektor itu sekitar tahun 2004. Dan saya tuh sebenarnya figur yang saya koleksi pertama itu adalah Spawn gitu. Jadi saya sebenarnya boleh dibilang Spawn kolektor lah gitu. Dan abis itu ya akhirnya berkembang lah jadi kemana-mana gitu. Oke, jadi hari ini saya bakal review salah satu Spawn dari the koleksi saya. Dan ini adalah, yang bakal saya review adalah HELLSPAWN issue 11. Namanya adalah HELLSPAWN issue 11. Dan ini adalah dari Spawn series 25 gitu. Nah, karena namanya itu agak susah diucapin, banyak orang di kalangan kolektor mereka ngomongnya ini adalah namanya Bazooka, Bazooka Spawn. Spawn Bazooka gitu. Kenapa dibilang Bazooka? Karena ini dia ada dapat senjatanya itu adalah Bazooka gitu. Oke guys, kita langsung aja dah masuk ke detailnya gitu ya guys. Ini sekarang saya mau kasih lihat gitu ya. Ini Spawn keren guys. Ini jadi buat kamu yang mungkin baru untuk Spawn, ini saya agak ceritain sedikit di review saya ya. Gitu, Spawn itu kan biasanya kan warnanya hitam dan merah gitu ya. Saya sendiri kurang, jujur saya kurang ikutin komiknya, tapi kenapa ini warnanya coklat? Karena ini adalah HELLSPAWN, jadi dia bukan Spawn biasa nih kayaknya gitu. Ini HELLSPAWN, makanya namanya juga HELLSPAWN issue 11 gitu. Jadi dia ini coklat gitu loh, bisa dilihat ini dia punya badannya coklat gitu, biasanya kan hitam gitu ya. Terus udah gitu ini Spawn juga keren gitu, sama seperti figur-figur Spawn lainnya gitu. Dia lagi megang ini senjata Bazooka ini yang saya bilang guys. Dan ini bisa dilihat ya, dari Bazookanya juga detail banget gitu ya. Tuh, ini saya zoom in sedikit gitu ya. Ini paint job-nya bagus banget guys, benar-benar gitu. Ini makanya seperti saya bilang lah ya, kalian beli McFarlane itu beli detail gitu. Jangan pikir beli artikulasi tapi beli detail gitu. Ini Spawn-nya ini ceritanya dia lagi pegang senjata Bazooka. Dan posenya juga bagus gitu ya. Dia agak miring ke palanya lagi noleh begini gitu. Jadi bisa di, biasanya sih orang pajang kayak begini gitu loh. Saya juga pajangnya kayak gini gitu loh. Dan ini bisa dilihat gitu ya, dia punya dia punya body gitu. Sorry guys, saya zoom dikit. Dia punya body gitu ya. Catnya lumayan bagus gitu ya. Warnanya coklat badannya. Dan ini bisa dilihat juga paint job-nya buat yang Bazookanya sendiri juga detail gitu ya, bagus gitu. Dan udah gitu ini saya kalau kasih lihat penampakannya dari samping, dia kayak gini guys gitu. Nah ini dari samping kayak gini gitu. Jadi ini jubahnya tuh boleh dilihat besar gitu ya guys. Dan udah gitu, kalau dilihat dari belakang, nah ini keren. Lihat, jubahnya warna coklat. Biasanya, kalau Spawn yang biasa itu warnanya merah, tapi ini coklat guys, karena sekali lagi ini HELLSPAWN. Gitu ya. Dan udah gitu, ini kalau saya putar, ya, ini jadi kayak gini. Gitu guys. Oke. Okay. Ya. Jadi, ini Spawn bagus sih kalau saya bilang guys, detailnya mantap gitu ya. Dan buat kamu yang misalnya belum punya Spawn, saya bilang, saya rekomen gak ini Spawn. Sebenarnya jujur, overall saya bilang ini Spawn lumayan bagus ya, detailnya. Artikulasinya sendiri seperti biasa kayak McFarlane lainnya, sangat-sangat terbatas. Saya cuma ketemu di bagian leher sini, bisa diputer-puter gitu leher, tapi saya nggak mau putar lah karena ini kerahnya ini bisa copot ya nanti kalau saya putar-putar gitu. Dan
dan saya cuma lihat bagian yang bisa artikulasi ini, saya cuma lihat leher doang nih. Jadi nggak banyak, sama ini pinggang gitu. Tapi juga nggak mungkin saya puter-puter gitu, karena apa namanya, ya jelek juga kalau diputer gitu. Jadi makanya ini kalau beli mainan McFarlane ini sebenarnya kayak beli patung aja gitu. Udah sebenarnya boleh dibilang patung, walaupun sebenarnya ini mainan gitu. Tapi keren guys, karena kenapa? Karena kita nggak usah bayar jutaan rupiah buat patung. Tapi dengan uang hanya sepersekiannya dari patung harganya, tapi detailnya lihat, bisa dilihat, bagus banget gitu ya. Terus sampai ini yang saya suka juga, lihat nih kayak misalnya bagian apa ini, kerahnya, lihat tuh sampai panjang begini, ini kayak keren aja gitu loh. Nah guys, buat kamu yang baru mulai koleksi spawn, saya boleh bilang gini, ini figur termasuk di kalangan spawn itu adalah yang populer. Karena ini figur nih keren ya, saya boleh bilang gitu ya, apa pegang gun gini-gini gitu. Tapi kalau saya bilang, ini bukan figur di mana kamu mau start koleksi spawn kamu yang pertama. Kalau kamu mau beli spawn, itu kalau saya saranin, beli yang warna merah dulu. Jangan langsung masuk ke sini. Tapi kalau misalnya ada harga yang bagus, ketemu di luar sana yang harganya lumayan bagus, ya kenapa enggak gitu. Ini karena ini juga bagus. Dan bagusnya lagi adalah kalau ini kamu beli, kamu pajangin nanti sama spawn lain yang warna merah, itu juga nggak apa ya namanya, nggak timpang gitu loh, dan dia masih masuk gitu loh. Karena malah saya bilang juga bagus juga kalau misalnya udah punya spawn yang merah-merah, tambah hell spawn kayak gini, bagus juga. Karena kenapa? Satu warna merah, satu warna coklat, jadi ada variasi gitu. Jadi koleksinya lebih bagus, lebih warna-warni, jadi nggak semua warna merah gitu. Dan juga masih masuk. Kenapa? Karena bisa dilihat sendiri, kayak misalnya mukanya, ini mukanya aja tuh masih kayak spawn gitu loh. Mukanya bener-bener spawn, nggak ada aneh-aneh gitu loh. Cuma warnanya aja yang berbeda gitu. Jadi bagus guys buat variasi gitu ya. Saya sendiri lebih prefer, lebih suka sama yang warna merah aja gitu loh. Tapi tetap saya juga suka sama yang ini. Kalau misalnya namanya udah koleksi spawn, ini tetap wajib punya guys. Nah, apa yang saya kurang suka dari ini figur gitu ya, karena saya kan nge-review nih gitu, saya bilang bagus detailnya segala, tapi yang saya kurang suka dari ini figur, ke satu, saya nggak demen sama ini nih guys, sama dia punya jubah gitu. Ini saya kurang suka ya, walaupun jubahnya sih keren, ini besar banget ya, tapi saya merasa agak sedikit, gimana ya, agak sedikit konyol gitu loh. Karena ini ada lihat nih, ada gap gitu loh, ada apa ini namanya nih, ada selak begini besar gitu loh. Ini saya kurang suka, kenapa? Karena ini makan tempat sebenarnya. Ini makan tempat sekali guys. Jadi kalau misalnya mau dipajang gitu ya, itu agak susah guys ini. Karena ini apa ya, bukan agak susah sih ya, oke-oke aja. Cuma maksudnya jadi makan tempat aja gitu. Makan tempat dan sebenarnya kosong gitu loh, nggak ada apa-apa isinya gitu. Jadi saya kurang suka. Andai kalau misalnya jubahnya gitu ya, bisa dibikin kayak ya biasa aja, dia kayak jatuh begitu ya, saya lebih suka gitu. Saya nggak lihat kenapa ini penting gitu dibikin kayak begini gitu. Nah itu saya kurang sukanya cuma di sana sih. Tapi again gitu ya, ini juga nggak jadi masalah besar sekali gitu ya. Dan ini ya kalau misalnya jujur kalau dilihat dari samping kayak gini juga, saya bilang juga lebih bagus kan kalau misalnya nggak ada selak kayak gini. Kalau misalnya langsung begitu turun begitu kan lebih bagus, nggak kayak nggak ada selak gitu. Tapi untuk figur ini kita juga nggak akan pajang, nggak akan lihat dari samping. Dan kalau misalnya lihat dari depan kayak gini, nah juga nggak berapa kelihatan gitu guys. Jadi nggak berapa apa ya namanya, kekurangannya juga nggak bakal kelihatan gimana gitu. Jadi ya walaupun itu saya kurang suka, tapi ya minor lah, minor gitu, bukannya sesuatu yang besar, suatu masalah yang besar gitu guys. Ya begitu aja sih guys sebenarnya yang saya kurang suka dari figur ini gitu. Dan lain-lainnya sih saya suka paint job-nya, saya suka color-nya juga, saya bilang bagus gitu. Jadi buat kamu yang misalnya suka sama figur yang detail, apalagi yang yang cakep gitu ya guys ya, yang suka spawn gitu ya. Nah ini spawn yang saya bilang kamu harus punya guys. Tapi rekomendasi saya adalah kalau misalnya kamu mau bangun koleksi spawn kamu, ya ini pasti boleh banget kamu ambil untuk display sama koleksi figur spawn yang lain. Tapi kalau saya bilang lebih bagus kamu start dari yang warna merah-merah dulu. Nanti kalau udah punya yang warna merah baru kamu ambil yang ini guys. Udah sih gitu aja sih guys menurut saya. Ya udah guys, gini aja review kali ini.
Kalau buat kamu yang belum subscribe, tolong guys subscribe di Hippotoys channel, di mana saya bakal review, kedepannya saya bakal review figure-figure lainnya, bukan hanya Spawn, tapi nanti bakal banyak lagi figure-figure lain yang saya mulai review satu persatu. Makasih ya guys sudah watching, dan sekali lagi jangan lupa buat untuk subscribe. Makasih.